أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والأدواء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة كافة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنزل علينا دواء وشفاء ورحمة على أوجاعنا وأمراضنا وأسقامنا فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, kembali bersiaran untuk hari terakhir bulan 11 tahun 2021. Yeah. Dan yang paling menarik pada malam ini, pada hari ini 30 November 2021, Syafiqah. Apa yang paling menarik sebenarnya? Kalau kita boleh lihat di belakang ini, ini ialah perlawanan Piala Malaysia 2021 akhir di antara Kuala Lumpur City FC dan juga Johor Darul Takzim. Siapa pilihan Ridwan? Saya merasakan KL City. Okey, kalau awak KL City, saya memang JDT. Jadi JDT akan berusaha untuk mengekalkan kejuaraan dan juga KL City akan mencari dan juga mencipta sejarah selepas lebih daripada 30 tahun tidak membawa pulang ke KL City. Jadi yang menarik juga malam-malam ini, ini adalah perlawanan Piala Malaysia ke-100 tahun. Betul. Jadi apa saja yang berlaku merupakan sejarah. Ya, pastikan anda menonton pertandingan akhir ini di RTM TV1 khususnya. Kita ada juga persembahan sebenarnya untuk malam ini. Kita ada persembahan dari Datuk Hatan dan juga ada penampilan khas senior-senior kita daripada pemain-pemain bola seperti Santok Singh ada juga malam ini. Jadi bolehlah mengubati kerinduan anda kepada pemain-pemain legenda ini. Jadi kepada anda di luar sana, pastikan menonton Piala Malaysia kerana julung-julung kali diadakan selepas pandemik COVID-19 ini. Jadi kalau yang tak dapat ke stadium, di rumah pun boleh memberikan sokongan. Jadi ini kalau anda perlihat posternya, persembahan oleh Datuk Hatan dan juga pancaragam PDRM, ini pra persembahan dan akan dihoskan oleh Farish Aziz dan juga Jis Kifli. Secara langsung di TV1 pukul 8.30, di saluran sukan pukul 8 malam. Ya, dan juga, apapun selamat pagi kita mengucapkan kepada anda semua hari ini Selasa 30 November 2021. Kita sentiasa mengingatkan kepada anda untuk mematuhi SOP walau di mana saja anda berada, khususnya kepada mereka yang akan ke stadium malam ini. Kerana apa, kita masih lagi berada di fasa pandemik nak beralih ke endemik dan juga kes masih lagi di paras 4,000 dan juga 5,000. Main-main kat situlah kalau kita boleh lihat nanti perinciannya dan juga yang lebih membimbangkan dengan kemunculan varian baru iaitu Omicron. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu perinciannya. Dan kes yang paling rendah dicatatkan dalam masa 3 minggu iaitu melibatkan sebanyak 4,066 kes tempatan, juga 21 kes import dan lebih 98% daripada kes yang dicatatkan itu adalah kategori 1 dan 2 iaitu tidak bergejala dan juga bergejala ringan. Saya kira ini satu perkembangan yang positif apabila kita melihat tren peningkatan dan juga penurunan kes kes COVID-19 di Malaysia. Ini dia. Dan kita melihat tren itu semakin menurun sehingga semalam. Alhamdulillah. Dan juga sedikit perkembangan mengenai kadar vaksinasi yang mana yang telah pun melengkapkan dos vaksin COVID-19 untuk populasi dewasa adalah 96.8%. Ya, apabila kita bercakap mengenai varian baru iaitu varian Omicron, kit saringan boleh mengesan Omicron. Nah, ini apa yang telah dinyatakan semalam oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin
Hussein, di mana pakar daripada Institut Penyelidikan Perubatan IMR dengan mengambil kira mekanisme fungsi RTK antigen dan juga RT-PCR, di mana jelasnya semua jenis saringan masih berupaya mengesan Omicron kerana ujian dibuat bersandarkan kehadiran nukleokapsid atau litupan protein yang mengandungi genom virus COVID-19. Jadi pastikan anda mendapatkan kit ujian kendiri kerana sekarang ini harga pun mampu milik RM4.90. Jadi anda boleh dapatkan di mana-mana farmasi, ada juga serta pasaraya juga menjual sebenarnya. Jadi boleh didapati di mana-mana sahaja anda berada. Jadi tidak ada alasan untuk anda tidak melakukan ujian ini sebelum melangkah keluar daripada rumah anda. Jadi apa yang menarik dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini adalah kehadiran dua wanita hebat. Nak tahu siapa, anda kena kekal menonton Selamat Pagi Malaysia. Tetapi sebelum itu, kita